What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Assalamualaikum, it's your boy Kim Isko Virtu. Alright, seperti yang dijanjikan ini hari, aku nak analyze sikit what just happened dalam chapter terbaru 1021. Sebelum aku mulakan review chapter ni, aku nak cakap yang chapter kali ni memang terbaik, awesome dan sangat-sangat amazing, my brother. Amazing. This chapter was really subhanallah. Jadi aku tak nak bahas benda-benda yang spesifik yang jadi dalam chapter 1021 ni, tapi aku nak cakap major thing yang berlaku dalam chapter kali ini. Dalam chapter 1021 ni, aku rasa Oda nak fokus dekat satu karakter sebab Oda ada tunjuk pasal flashback tentang satu karakter ni. Ah, siapa lagi kalau bukan The Devil Child, Neko Robin. But before that, kalau korang perasan semalam aku ada promote FB Sorek Studio kan. Macam ni, dia ada bagi tahu aku ada seorang kawan dia baru je didiagnose dengan kanser tahap 3. Nama dia Wazir. So aku harap kita sama-sama dapat doakan kesembuhan dan kesihatan Wazir supaya dia kembali sihat dan sembuh secepat mungkin. And to my brother Wazir, if you are watching this, be strong my brother. I know you can do it my man. Alright, kepada penggemar-penggemar Fantasy Premier League, new season is coming. Jom kita repeat season ni. Hampir betul, season lepas aku dapat nombor 61. Siap betul. Tapi tak apa, season ni nombor 2 dalam tangan sebab aku dah dapat sikit future sight. So aku tahu siapa aku perlu beli. So kepada korang yang berminat untuk join Scoverto Fantasy League, korang boleh berdaftar dengan My Marshall Akif. Pemenang tempat pertama bakal menerima wang tunai sebanyak RM300 berserta 3 merchandise. Tempat kedua RM200 berserta 2 merchandise. Dan ketiga RM100 berserta 1 merchandise. Dan setiap bulan juga, 2 peserta bertuah akan menerima merchandise yang amazing. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 27 Ogos 2021. Alright gang, let's proceed with the content. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. Right, pada permulaan chapter 1021 menunjukkan perlawanan sengit antara Neko Robin dan Black Maria yang merupakan pengguna buah devil jenis Ancient Zoan Spider model rasa Miguel Grauvogeli. Dalam pertembungan antara kedua-dua extra limbs ni, Robin menggunakan teknik terbaharunya iaitu Sea Serpent. Aku rasa teknik ni memang fantastic dan dia dah unlock satu teknik baru dia yang boleh membuatkan separuh badan dia bertukar menjadi gergasi yang ada banyak tangan yang berserabut kat bahagian depan dia, yang membuatkan diri dia ni tak terdedah dengan serangan musuh. Aku rasa yang Robin ni mungkin tiru teknik ni daripada kapten dia kot, Gomu-Gomu no Gatling Gun. Okay, berbalik kepada teknik baru Robin ni kan, aku rasa yang teknik ni mungkin ada sedikit kelemahan sebab dia guna tangan dia sebagai perisai untuk lindung diri dia kan. So bila tangan dia tu kena serang, dia pun rasa sakit. Itulah kelemahan untuk teknik tersebut. Bagi aku, bila aku tengok teknik si Serpent Robin ni, aku teringat balik dekat Pang Hazard waktu Smoker versus Virgo. Smoker ada buat satu teknik ni di mana dia hasilkan banyak asap yang membuatkan dia lebih terdedah kepada musuh. Itulah yang aku fikir Neko Robin ni buat. Tapi dia gunakan tangan dia yang mungkin lebih senang untuk Black Maria serang dia. So waktu dia serang Black Maria tu, Robin baru perasan yang kaki Black Maria tu dia ada salutkan racun yang boleh poison si Robin. Dan masa tu juga Black Maria perasan bila si Serpent Robin tu sakit kena serang, Robin pun akan rasa benda yang sama. Sebelum aku teruskan tentang perlawanan dorang ni, aku nak sentuh sikit tentang move set Black Maria. Aku rasa bila orang lain yang bukan Mugiwara crew terperangkap dalam serangan Black Maria ni, memang checkmate terus lah. Sebab dia ni kan labah-labah kan, bila mangsa dah terperangkap dekat sarang dia tu, memang 0.10% je chances dorang nak selamat. Black Maria ni dah lah bila menyerang tu lengkap dengan serangan combo set. Mula-mula dimulakan dengan Maria Net, dah terperangkap dah musuh dia. Lepas tu Maria Hush dengan tumbukan padu yang dia gunakan buku 5 dia. Peh, memang padu guys. Dan dia enjoy pula dengan teknik dia tu sambil dia bercakap, bestnya punching bag besar ni. Waktu ni aku duk terfikir, sudahlah Robin, tak payahlah guna teknik si Serpent tu, senang je si Black Maria tu nak counter.
Okay, berbalik pada cerita, lepas dia Black Maria serang Robin, dia ada cakap pasal Sanji dan dia dah rasa dia dah menang dah lawan Robin ni. Dia cakap, kita tengok macam mana bunga boleh survive dalam lautan api. Dan lepas tu dia tambah lagi, kau tu cuma beban je untuk kru kau. Yang ada value pun minda kau je, tak ada siapa pun nak pertolongan kau. Tapi memang ada betul juga apa yang Black Maria tu cakap. Memang orang luar selain Mugiwara nakkan Robin ni sebab dia mempunyai minda atau pengetahuan dia. Dan ada yang nak bunuh Robin pun sebab dia punya pengetahuan. Sebab itulah waktu dia kecil, bounty dia dah tinggi. Tapi bagi Mugiwara, diorang anggap Nico Robin ni adalah Nico Robin, adalah nakama, adalah crew member. Dan lepas dialog-dialog tu, macam biasalah kan, dalam One Piece, tengah-tengah lawan akan ada flashback. Dalam flashback tersebut, Oda nak tunjuk karakter Robin ni pada aku, unlock something special. Dan aku pun tak expect Kuala, Sabo dan juga Hulk akan terlibat dalam flashback Robin tu. Aku tak boleh bayang kalau Robin boleh combinekan teknik Fishman dengan Gigantomano dia. Peh, memang termantop lah guys. Dan Sabo juga ada ajar dia untuk cari core opponent. Dan lepas flashback Robin tu, kita boleh tengok Robin ni dah mula mendominasi perlawanan. Dan kita juga boleh tengok teknik baru Demonio Flu, Grand Jacuzzi Clutch. Lepas tu kita boleh tengok Brook ambil alih scene dengan settlekan geng Black Maria yang lain. So kat scene perlawanan antara Black Maria dengan Robin ni, apa yang kita dapat adalah, yang pertama, spekulasi aku mengatakan someday Robin akan hasilkan tubuh sempurna gergasi, dah almost hampir tepat dah. Yang kedua, dari perlawanan ni juga kita dapat saksikan beberapa skill Robin yang baru. Dan menariknya, teknik Robin yang dikeluarkan tu, Sea Serpent tu, ditambah lagi dengan teknik Fishman Karate. Sebagaimana yang kita tahu, dalam dunia One Piece ni ada teknik-teknik martial artsnya yang tersendiri. Dan untuk Fishman Karate ni, kita dah dapat tengok dah macam mana pergi dia. Itu belum Robin gabungkan sekali teknik Sea Serpent dengan Fishman Karate kan. Lepas tu pula, alangkah berbangganya Luffy lepas ni kalau dapat tengok Robin menggunakan teknik Dragon Claw Sabo tu. Yelah kan, Sabo pun ada offer juga kan. Lepas tu cuba korang bayangkan kalau Robin dia gabungkan teknik Fishman Karate, Sea Serpent dengan Demonio Flu, ditambah dengan Dragon Claw. Memang tak ada Panadol. Dan kat scene kat situ juga kita boleh tengok betapa kuatnya chemistry kru Mugiwara ni. Padahal Brook ada kat situ kot, siap boleh tengok sendiri yang Robin dah tersangkut kat sarang laba-laba Black Maria tu. Tapi itulah yang aku cakap tadi, chemistry Mugiwara ni dah semakin makin improve. Bila Robin cakap I got this, she really mean it. Begitu juga sebelum ni, bila Luffy cakap I got this masa dia masuk dalam alam cermin melawan dengan Katakuri dan sebagainya. Dan kita boleh tengok bila Black Maria tanya kenapa tak nak minta tolong si tulang tu, Brook boleh gelak kan je Black Maria kat situ, showing that he knew yang Robin boleh settlekan sendiri. So lepas ni ada trio barulah Mugiwara, trio The Devil Fishman. Ada Jinbe, ada Brook, ada Robin. Nakama first. Dalam segmen As and Ever ini, aku bawakan kepada anda IG Shop Amazing Clothing. Amazing Clothing menawarkan kepada kita jersey One Piece Merdeka Edition. Untuk jersey ni, diorang hanya buka pre-order hanya pada bulan Ogos 2021 sahaja. Setiap pembelian jersey One Piece edisi Merdeka ini mendapat free postage dengan syarat menggunakan kod promo KIMISCOVERTO. Setiap pembelian jersey One Piece Merdeka Edition akan mendapat free gift istimewa daripada Amazing Clothing. Amazing Clothing ni juga ada lebih 30 jenis desain watak-watak One Piece yang rare dengan kualiti material terbaik. So korang boleh follow IG Amazing Clothing dan korang bolehlah scroll IG diorang ni untuk tengok baju yang diorang hasilkan. So hurry up guys, korang just tekan link WhatsApp di description di bawah untuk buat tempahan dan berikan promo code untuk dapatkan free postage. For more information, korang boleh klik link WhatsApp atau link IG diorang yang aku sediakan di bawah. Dan lepas tu, apa yang menarik lagi dalam chapter 1021 ni adalah berkenaan dengan dua devil fruit ni, swam-swam fruit dengan rip-rip fruit. Swam-swam Ripri, aku tak tahu je nak pronounce dia Ripri-ripri fruit ke macam mana kan. Pada aku, Oda highlight balik swam-swam fruit tu, macam probably devil fruit tu mungkin ada gunanya dalam combat nanti. Bayangkan Oda bagi tahu kita menerusi Karibu yang swam atau paya milik Karibu tu boundless. Aku rasa keupayaan Karibu ni untuk chapter akan datang akan membantu untuk bertarung juga, which is pada spekulasi aku yang pertama, Karibu dapat menenggelamkan Sakibaki food trooper
Purpose Kaido, yang kalau kita boleh tengok dari segi numbers, aliansi Kaido is still at the upper hand. Diorang still mendahului. Itu tak termasuk anak-anak Big Mom yang sampai sekarang masih tak muncul-muncul lagi tu. Yang kedua pada aku, mungkin macam Broly yang mampu menghasilkan Mirror World, maybe Karibu ni juga mungkin mampu menghasilkan Swamp World ke, aha, untuk sama ada memerangkap musuh dia dalam tu, atau menyorok atau menyimpan musuh ataupun dia punya allies dekat dalam badan dia. Bayangkan stok makanan untuk sebulan pun dia boleh simpan, dan still dia cakap boundless kan, Swamp Nomi dia tu. So I highly convinced yang kemampuan tu akan berguna juga or digunakan nanti. Kedua, pasal Devil Fruit Shinobi. So dalam chapter lepas kita dah ada penambahan lagi dalam list, same Devil Fruit yang sebelum ni aku dah kupas dah dalam video lepas-lepas. And korang boleh tengok lepas ni, link aku sediakan kat ruangan description kat bawah. So berbeza dari Devil Fruit Bonnie, Devil Fruit Shinobu hanya boleh menambahkan usia, sedangkan Devil Fruit Bonnie boleh mengurangkan usia. Cuma advance-nya Devil Fruit Shinobu, keupayaan Devil Fruit dia bukan hanya berkesan kepada manusia semata-mata, bahkan benda-benda juga. Dan aku tertarik dengan teori Zahir Asna dalam video segmen What Up Anime sebelum ni yang mengatakan Devil Fruit Bonnie adalah trump card Oda. So kat sini dah menjadi bibit-bibit kebenaran kata-kata Zahir Asna sebelum ni, yang mengatakan Bonnie berkemungkinan akan menggunakan kemampuan Devil Fruit dia untuk mengembalikan keremajaan kepada fighter-fighter aliansi doang yang dah berumur. Contoh kalau Sengoku dan Garp join aliansi Luffy, so berkemungkinan doang berdua ni boleh dikembalikan keremajaan mereka. Begitu juga Relic dan fighter-fighter legend yang lain. Kalau korang nak tengok video wadap anime si Zahir Asna tu, korang boleh klik link dekat ruangan description kat bawah. Mungkin lepas ni aku akan hasilkan satu lagi teori berkenaan pendewasaan Momo ni, so stay tune, okay? Dan esok insyaAllah aku akan terbitkan video teori nakama kita yang menceritakan pasal keunikan kemampuan super weapon Nami. Ha, nak tahu? Tunggu video esok, okay? So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Dan kat sini juga aku nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam takziah kepada my brother Shuaib atas kepergian wife dia, Allah yarhamah Siti Sarah. Semoga ruhnya dicucuri rahmat. Okay, jom geng, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah yarhamah. Al-Fatihah. And gang, before I end, sedikit renungan. Dosa yang dilakukan secara sembunyi lebih bisa sengatannya terhadap hati kita berbanding dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Kerana dosa secara sembunyi membuktikan yang kita lebih segan terhadap manusia lebih daripada malu kita terhadap Allah. Kita lebih takut kalau manusia mengetahui kemaksiatan kita berbanding Allah. Allah Maha melihat segala-galanya, yang terang mahupun yang tersembunyi. Bertaubatlah setiap hari-hari yang berlalu dalam hidup kita, kerana Allah mencintai hambanya yang melakukan dosa dan bertaubat. Sehinggakan Allah sendiri ingin sekiranya dunia ini dipenuhi dengan mereka yang taat, maka Allah akan ciptakan satu golongan manusia yang bermaksiat terhadapnya namun memohon taubat kepada Allah kemudiannya. Allah sangat sayang kepada kita walaupun hakikatnya kita hanyalah pendosa. Maka jadilah pendosa yang dicintai oleh Allah melalui taubat kita. Tiada siapa yang sempurna dalam dunia ini di saat ini, my brother. Intailah kelemahan dan kekurangan kita dalam segala kebaikan yang kita sangka. Kerana itulah tunas dan putih pohonnya ikhlas. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.